Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwa malam-malam malam Lailatul Qadar itu disembunyikan atau dirahasiakan oleh Allah di antara malam-malam bulan suci Ramadan yang ada. Maka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut ada sebuah cara yang diajarkan oleh guru kita. Ya, jadi malam-malam bulan suci Ramadan yang ada, mulai daripada malam yang pertama sampai dengan malam yang terakhir, itu diibaratkan kolam ikan. Ya, jadi setiap malamnya itu diibaratkan satu kolam. Ya, itulah perumpamaan malam-malam bulan suci Ramadan yang ada, yaitu diibaratkan sebuah kolam ikan. Ya, dan di dalam setiap kolam yang ada itu terdapat banyak ikan. Kolam yang pertama di dalamnya banyak ikan, kolam yang kedua di dalamnya banyak ikan, kolam yang ketiga di dalamnya banyak ikan, dan seterusnya sampai dengan kolam yang terakhir. Ya, masing-masing di dalamnya terdapat banyak ikan. Ya, perumpamaan ikan-ikan itu adalah perumpamaan daripada limpahan pahala atau pahala yang banyak yang terdapat di dalam setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Akan tetapi di antara kolam ikan yang ada yang di dalamnya masing-masing terdapat ikan yang banyak, ya ada salah satu di antara kolam tersebut yang di dalamnya terdapat ikan yang di dalamnya ada, yang di dalam perutnya ada emas 500 gram. Ya, ada emas 500 gram. Ya, emas yang ada di dalam perut ikan tersebut itulah perumpamaan Lailatul Qadar. Ya, hanya saja emas ikan yang di dalam perutnya ada emas 500 gram itu tadi itu disembunyikan. Ya, kita tidak tahu bahwa ikan yang di dalam perutnya ada emas 500 gram itu berada di kolam yang keberapa. Ya, bisa jadi dia berada di kolam yang ke-13. Ataukah dia berada di kolam yang ke-15, ataukah di kolam yang ke-23, atau di kolam yang ke-25, kita tidak tahu. Ya, sehingga kita sulit untuk mendapatkannya. Ya, maka cara untuk mendapatkan ikan tersebut, ya, yaitu kita menguras mulai daripada kolam yang pertama sampai dengan kolam yang terakhir. Ya, kolam yang pertama kita kuras airnya, lalu kemudian kita tangkap semua ikannya. Ya, kolam yang kedua juga seperti itu, kita keluarkan semua airnya dan kita tangkap semua ikannya. Kolam yang ketiga, kolam yang keempat, dan seterusnya sampai kolam yang terakhir, kita kuras semua airnya dan kita tangkap semua ikannya. Ya, maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan ikan yang di dalam perutnya tadi ada emas 500 gram. Ya, itu secara otomatis pasti kita dapat. Karena ikan tersebut berada di antara salah satu kolam ikan yang ada. Ya, akan tetapi kalau kita hanya memilih beberapa kolam, mungkin kita hanya memilih kolam yang ke-21 dan kolam yang ke-25. Ya, padahal ya ternyata ikan yang di dalam perutnya ada emas 500 gram itu berada di kolam yang ke-23. Ya, maka jika kita hanya memilih kolam 21 dan kolam 25 misalnya, maka otomatis kita tidak mendapatkan ikan yang di dalam perutnya ada emas 500 gram tersebut. Ya, karena ternyata dia berada di kolam yang ke-23. Atau mungkin kita mencarinya di kolam yang ke-23, akan tetapi ternyata ikan tersebut yang di dalam perutnya ada emas berada di kolam yang ke-16. Ya, maka sulit untuk mendapatkannya jika kita hanya memilih ya satu atau dua kolam saja. Ya, maka cara yang pertama tadi itu adalah cara yang paling baik, yang pasti insya Allah 100% kita akan mendapatkan ikan yang di dalam perutnya ada emas 500 gram tadi. Ya, begitulah dengan malam Lailatul Qadar. Ya, jika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita hidupkan malam-malam bulan suci Ramadan mulai daripada malam yang pertama sampai malam yang terakhir. Kita hidupkan seluruhnya. Maka insya Allah di antara malam-malam tersebut akan ada
salah satu di antaranya yang bertepatan dengan malam Al-Qadar. Ya, akan tetapi jika kita hanya memilah-milah bahwa kita hanya ingin mendirikan malam ke-21 misalnya, atau malam ke-23 misalnya, ya ternyata Lailatul Qadar itu berada di malam ke-29, ya maka ya otomatis kita tidak dapat. Akan tetapi jika kita menghidupkan mulai dari padang pertama sampai dengan malam yang terakhir, maka pasti insya Allah kita akan mendapatkan salah satu di antara malam yang kita hidupkan tersebut, ada salah satu di antaranya yang bertepatan dengan malam Al-Qadar. Ya, maka cara seperti itulah yang diajarkan oleh guru kita. Jika kita ingin mendapatkan malam Al-Qadar, kita hidupkan seluruh malam-malam bulan suci Ramadan.